Ah, sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang di pesta. Rasanya enak sekali. Sekarang tinggal satu hal lagi yang membuat malam ini semakin sempurna. Aku akan menjadikan gebetanku jadi milikku. Itu dia, Jet. OMG, apakah dia cuma melihat ke arahku? Aku bisa merasakan jantungku berdebar saat aku membenamkan diriku di dunia yang hanya berisi aku dan Jet. Wajah Harry si mulut logam tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah waktunya tidur, putri kecil ibu. Apa yang dia katakan? Dan kenapa semua orang berlari ke arah jendela seperti itu? Aku berdesak-desakan ke dalam kerumunan dan mengintip ke bawah. Oh, demi Tuhan. Wanita yang sangat mengerikan berdiri di sana, memegang speaker ponsel. Tak lain adalah ibuku. "Jenis, ini jam 10 malam. Kau tahu giliranmu untuk tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak akan bisa tidur tanpamu. Ya Tuhan, adakah cara bagiku untuk menghilang begitu saja di sini sekarang juga? Ini terlalu memalukan." Tapi tunggu, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Aku segera melihat ke arah Christine. Itu pasti ulah dia lagi. Semua orang tahu dia juga sangat menyukai Jet dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti mengadu. <tuh> Ini sangat membuat frustrasi. Biarkan aku memberitahu kalian tentang situasinya. Wanita gila ini adalah ibuku yang tidak cuma melahirkan aku, tapi juga kakak perempuanku, Patty, dan kakak laki-laki kuil. -laki, Sepertinya kami semua baik-baik saja, tapi ini bukan karena ibu. Dia tidak membesarkan kami, tapi pengasuh kami, Randy. Soalnya ibu dulunya seorang aktris, dia selalu sibuk, sibuk, sibuk dengan pekerjaan dan banyak teman. Kencannya yang mengakibatkan kami bertiga memiliki ayah yang berbeda. Untungnya, kami memiliki Randy yang selalu menjaga kami, jadi aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Sebaliknya, harus menemui ibu sepanjang hari adalah masalah bagiku. Sebulan yang lalu, ibu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersamaku dan saudara-saudariku. Dan siapa sangka artis yang ketinggalan zaman bisa menjadi mimpi buruk yang kekanak-kanakan dan selalu menempel pada kami. Ugh. Dia tidak suka sendirian, jadi dia memaksa Patty dan aku harus tidur bergantian di sampingnya. Kemudian, dia memaksa kami untuk menemaninya ke mall dan menjadi penjaga barang bawaannya dan berbicara dengannya saat dia menjalani perawatan kecantikannya yang kesekian kalinya dalam seminggu. Suatu hari setelah seharian melelahkan bersama ibu, kami memasuki rumah dan Will bergegas menghampiri dan berteriak. Bu, kenapa ibu mengutak atik laptopku? Ternyata Will telah mendaftar ke Juilliard Institute, salah satu institut seni paling terkenal di New York. Namun ibu membuka laptopnya dan menghapus email penerimaan sekolah tersebut. Artinya Will yang malang telah melewatkan tenggat waktu membalas email itu. Ya ampun, aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengirim email untuk melaporkan para penipu itu di TV. Tapi aku pasti tidak sengaja menghapus emailmu. Lagi pula itu mungkin hal yang bagus, nak. Lebih baik mendaftar jurusan ekonomi di universitas negeri. Agar keluarga kita tidak harus berpisah. Tahukah kamu betapa sulit untuk masuk ke sana? Uh, aku tidak bisa melakukan ini sekarang. Aku tamat. Makan malam bersama ibu malam itu sangat canggung. Hanya ada aku dan dia. Karena Will masih sibuk di kamarnya. Dan Patty? Ya, aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah itu, aku melewati kamarnya dan mendengar suara rintihan. Aku mengintip melalui celah pintu dan melihat Will juga berusaha menenangkan Patty. James sekarang bersikeras untuk putus denganku. Jika ibu tidak datang ke perusahaanku dan membuat bahwa putrinya adalah pacar manajer, cerita itu tidak akan sampai ke atasanku dan kami berdua tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku tahu itu. Ibu tidak pernah peduli pada kita sebelumnya. Tapi sekarang dia berpikir dia bisa kembali ke kehidupan kita dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah muak dengan ini. Kita sudah lebih dari 18 tahun. Ayo kita keluar. Oh, tidak, tidak, tidak. Tidak! Lihatlah mereka yang penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bagaimana denganku? Tolong jangan pergi. Aku belum berumur 18 tahun. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan ibu. Aku mohon padamu. Keduanya tersentak saat melihatku. Lalu setelah hening beberapa saat, Will angkat bicara. "Oke, okay, kami tidak akan pergi, tapi setidaknya kita perlu mengembalikan keadaan menjadi normal. Maksudku kembali ke hanya kita bertiga dan Randy yang tinggal di rumah ini." Jadi, Will menyarankan agar kami melakukan banyak hal iseng yang akan sangat mengganggu ibu sehingga dia akhirnya pergi. Tapi mereka semua sibuk dengan pelajaran dan pekerjaan mereka, sehingga mereka menyerahkan padaku untuk melakukan keisengan itu. Baiklah kalau begitu, aku siap. Kalian bisa lihat kalau ibuku kecanduan cola dari tumpukan kaleng kosong di sana. Dia sering berlari tengah malam ke minimarket ketika dia kehabisan. Jadi, rencana pertamaku adalah menghilangkan semua cola yang baru saja dia beli berulang kali. Hahaha, frustrasi banget. Tapi anehnya dia tetap tenang dan bersikap seolah itu bukan masalah besar dan bahkan membeli helm minum untuk memastikan kolanya selalu bersamanya. Usaha gagal. Pindah ke rencana kedua, sembunyikan Nintendo Switch. Kalian tanya kenapa? Setiap malam ibu menyuruh kami memainkannya bersamanya dan sejujurnya, dia pemain terburuk yang pernah ada. Tapi dia tidak terima dan terus memaksa kami memainkan permainan membosankan itu bersamanya sampai dia menang. Sekarang, tanpa Switch tidak akan ada masalah, ya kan? Salah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan, dia datang dengan lebih banyak hal bodoh dan mengajak kami melakukannya bersama. Mulai dari mengajarinya memasak, berkebun, dan bahkan melakukan yoga bersamanya. Punya seorang ibu seperti merawat balita. Dia membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus. Itu melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu jelas-jelas tidak melakukan triknya dengan benar. Kamu malah memperburuk situasi. Bukan begitu? Huh, sepertinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oh ya? Bagus. Kalian pasti bisa melakukannya lebih baik kalau begitu maka mereka melanjutkan dengan menggunakan ketakutan terbesar sang ibu terhadap laba-laba. Dia takut pada mereka, bahkan yang kecil saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke kursi dengan ketakutan sampai salah satu dari kami melepaskannya. Jadi Patty memintaku membeli laba-laba palsu secara online. Lalu dia menyembunyikannya di seluruh rumah kami. Tapi kali ini, tanpa panik, dia malah mengambilnya dan melemparkannya ke arah kami yang malah membuat kami takut. Jadi, Will memutuskan inilah gilirannya untuk mengambil tindakan. Dia merencanakan suatu malam, "Aku akan mengalihkan perhatian Randy, dan sementara itu Will akan mengadakan pesta di rumah." Lalu, dengan cepat menyeret semua temannya keluar, meninggalkan kekecauan besar untuk ibu. Meski tidak pernah peduli soal kebersihan, ibu sebenarnya adalah orang yang sangat bersih, jadi pasti itu akan membuatnya gila. Tapi tidak sekali lagi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika Will dan Patty pulang dan menemukan Randy di sana, membantu ibu membersihkan kekecauan, tentu saja akulah yang disalahkan lagi. Janis, kamu bilang pada kami kamu bisa mengusir Randy dari rumah selama sehari, ya kan? Aku, aku memang memintanya untuk membantuku ke rumah ayah. Tapi di tengah perjalanan dia menyadari dia lupa ponselnya dan bersikeras untuk kembali. Oh, hentikan semua alasan itu. Kamu sangat tidak berguna dan selalu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Trik laba-laba pasti juga gagal karena kamu membeli mainan yang murah yang kelihatannya palsu. Ya, mungkin kamu sudah digosok oleh ibu, ya kan? Ayo mengaku, Eh, uh, apakah mereka serius menuduhku melakukan pengkhianatan saat ini? Cukup! Jika kalian memang sebaik itu, lakukan semuanya sendiri. Aku bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Keesokan paginya, saat menonton Netflix, aku mendengar Patty dan Will berdebat. Ternyata Patty membiarkan pacarnya menggunakan mobilnya dan pacarnya lupa menjemputnya di kantor. Jadi dia mencoba meminjam sepeda Will agar dia tidak terlambat menghadiri rapat. Tapi Will tidak mengizinkannya karena dia harus menghadiri workshop tari penting. Bukankah kelas bodohmu selalu mengulangi gerakan menggeliat yang sama? Naik bus saja, kamu tidak akan mati kalau sedikit terlambat. Bukan salahku, pacarmu yang matre lupa menjemputmu dengan mobilmu sendiri. Kamu seharusnya sudah putus dengan orang prinsip seperti dia sejak lama. Mereka terus bertengkar selama beberapa saat sampai aku melihat Will meluncur turun dari lantai atas sambil berteriak. Baiklah, tenang saja. Pernahkah ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun? Dasar peti yang suka memerintah, dan dia langsung menuju keluar menuju sepedanya, lalu kembali setelah beberapa saat, mungkin untuk mencari udara segar untuk menenangkan. Ah, uh, bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana kami bisa mencari cara untuk menang melawan ibu ketika mereka bahkan tidak bisa menjalani hari tanpa bertengkar? Saat itu, ibu masuk dan memberitahuku bahwa dia akan membuat kue yang peti tunjukkan padanya kemarin. Ups, tapi aku lupa membeli telur. Aku ingin tahu apakah Will perlu menggunakan sepeda hari ini. Aku akan meminjamnya sebentar. Hah, bagus sekali. Jika ibu yang mengambil sepeda itu, maka kedua saudaraku yang menyebalkan itu harus berhenti bertengkar, bukan? Iya, Bu. Ambillah. Will bilang dia akan naik bus hari ini. Lagi pula akan lebih cepat jika bersepeda ke toko kelontong. Kemudian ibu melompat ke atas sepeda dan dengan gemetar pergi. Beberapa saat kemudian, Will dan Patty keluar ke halaman dan tentu saja sepedanya sudah tidak ada lagi. Setelah aku memberitahu mereka bahwa ibu sudah mengambil sepeda, Will berhenti. Karena sebenarnya dia sengaja merusak rem agar Patty tidak mengambilnya. Patty mencoba menelpon ibu tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian datang telepon dari Randy. Dia memberitahu kami bahwa ibu mengalami kecelakaan sepeda dan dirawat di rumah sakit. Oh tidak. Kami segera bergegas ke sana. Dan untungnya selain keseleo ligamen, dia baik-baik saja. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Namun itu berarti dia harus memakai perban selama sebulan penuh untuk menstabilkan kakinya. Ah, oh, ini semua salah kami. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain merengek memenuhi setiap permintaan ibu. Ibu memaksaku untuk menyuapinya semua makanannya dengan sendok. Ketika aku menyatakan tidak ada yang salah dengan tangannya, dia mengatakan kepadaku bahwa trauma pada kakinya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dia menyuruh peti menyalakan banyak lilin, memainkan melodi yang menenangkan, dan menata ulang perabotan kamar tidurnya sehingga dia memiliki ruang santai untuk memulihkan diri. Dan dia meminta Will mengunduh film lamanya dan memberinya popcorn sambil menontonnya berulang kali. Tentu saja kami sangat mengkhawatirkannya dan berharap dia bisa pulih secepatnya. Tapi sejujurnya, tuntutan konyolnya sudah keterlaluan. Lalu suatu hari dia memaksa kami pergi piknik karena duduk di dalam rumah sepanjang hari membuatnya depresi. Jadi kami melakukan hal itu. Kemudian saat kami berjalan di lereng, aku menjatuhkan tasku dan membungkuk untuk mengambilnya. Ups, aku lupa mengunci kursi roda. Aku tersentak saat melihat ibu menuruni bukit. Tapi dengan cepat, dia melompat dari kursi dan mendarat dengan baik. Will dan Patty menatap bingung melihat penampilan ibu yang mirip kaskader. Bagaimana denganku? Iya, aku sama sekali tidak kaget karena akulah yang mengatur semua ini untuk mengungkap kebohongan ibu. Randy sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu dia telah membantumu menghindari trik kami, serta melakukan kecelakaan sepeda palsu itu. Ayolah, kenapa kamu harus membuat hidup begitu sulit bagi kami? Kamu bahkan tidak pernah peduli pada kami, kan? Begitu aku selesai, ibu langsung menangis. Lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ternyata, setelah karirnya berakhir, semua kekayaan, kejayaan, teman, kolega, dan bahkan pria yang pernah berkata bahwa mereka akan mencintainya seumur hidup berpaling darinya. Dia sangat kesepian dan membutuhkan kami, anak-anaknya, lebih dari sebelumnya. Sekarang ibu hanya punya kalian bertiga. Di masa lalu, aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu, dan aku tahu aku telah mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang, aku menyadari kesalahanku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menarik kalian kembali dekat denganku. Mohon maafkan aku. Beri dia kesempatan anak-anak, meskipun tindakan ibumu agak kelewatan. Kadang-kadang dia melakukannya hanya karena dia benar-benar peduli pada kalian. Jenis dia khawatir pestamu membuatmu mengabaikan belajarmu. Will dia tidak ingin impian menarimu mengarah ke mimpi buruk dunia hiburan seperti miliknya? Dan Patty percayalah pada ibumu, kali ini dia benar. Ternyata sang ibu pernah memergoki James, sang manajer, alias pacar Patty, diam-diam berkencan dengan seorang resepsionis. Jadi, dia sengaja membuat keributan di kantor Patty untuk menghalangi hubungan mereka. Namun, apa yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai harapannya dan menyebabkan kekacauan, tapi sekarang misi selesai kami datang ke sini untuk menangkap basah pacar Peti yang selingkuh, atau haruskah aku katakan mantan pacarnya, dan tentu saja kami memastikan dia membayar harga yang pantas atas tindakannya. Ah, keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya rileks. Hubungan Peti dan ibu jauh lebih baik sekarang. Mereka bahkan seperti saudara perempuan yang serasi daripada ibu dan anak. Will mengajak Ibu ke salah satu pertunjukan tari kontemporernya agar Ibu dapat melihat betapa pentingnya hal itu baginya. Dan aku, aku mungkin yang termuda di keluarga, tapi saat Will pergi, tugasku adalah memastikan Ibu punya seseorang untuk bersandar. Dan aku senang mengambil peran ini. Mungkin kehadiran Ibuku sebenarnya tidak terlalu buruk.